Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan berburu ya teman-teman, berburu roak-roak. Jadi lokasinya adalah kebun sawit, dimana di sini banyak sekali ya teman-teman roak-roaknya. Oke teman-teman, langsung saja kita let's go. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan senapan uklik ya teman-teman. Jadi saya uklik dulu. 6 kali klik. Oke teman-teman, sudah siap teman-teman. Jadi caranya saya akan naik motor ya teman-teman. Karena roak-roaknya biasa di pinggir parit cari makan, jadi gampang tuh shootnya teman-teman. Karena kalau jalan kaki agak lumayan jauh ya teman-teman. Roak-roaknya juga sangat lincah teman-teman. Baru lihat dari kejauhan sudah kabur. Jadi kalau naik motor, roak-roaknya kayak nggak peduli gitu ya teman-teman. Jadi gampang shootnya. Jadi teman-teman ada kuak teman-teman, kita langsung shoot teman-teman. Jaraknya sekitar 30-an ya teman-teman. Mudah-mudahan kena ya teman-teman. Agak silau juga nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, poin. Kita langsung eksekusi dulu ya teman-teman. Itu dia teman-teman, ada di bawah. Kita langsung aja saja teman-teman. Ini dia kuaknya. Bismillah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita cari lagi ya teman-teman. Di depan sana ada satu ya teman-teman. Jaraknya kurang lebih 60-an ya teman-teman. Kita tes aja teman-teman. Mudah-mudahan poin. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, ternyata poinnya teman-teman. Kita langsung saja ke sana. Ini dia teman-teman. Gak disangka ya teman-teman. Kita langsung saja ke sekusi teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan masih ada poinnya teman-teman. Di depan sana ada satu ya teman-teman. Kita langsung saja ya teman-teman, shoot dia. Alhamdulillah teman-teman, kena teman-teman. Kita langsung saja. Dia ada di farid ya teman-teman. Itu dia teman-teman. Di tengah teman-teman. Kita harus cari kayu dulu teman-teman untuk mengambilnya. Oh ini dia teman-teman. Ada kayu ubi. Cukup ambil kayunya saja ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita eksekusi dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, di depan ada lagi ya teman-teman. Kita langsung shoot aja teman-teman. Gak kena ya teman-teman. Soalnya agak terlalu jauh. Dan rumput-rumputnya juga menghalang ya teman-teman. Jadi agak sulit. Tapi burungnya masih di sana ya teman-teman. Kita tes shoot lagi. Mudah-mudahan udah kena nantinya. Itu dia teman-teman, burungnya udah kelihatan. Kita langsung shoot aja teman-teman. Bismillah. Kena teman-teman. Kita langsung ke sana teman-teman. Eksekusi. Oke teman-teman, hati-hati. Itu dia teman-teman. Sudah kena teman-teman.
Kita langsung saja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, di belakang saya ternyata ada satu ya teman-teman. Kita langsung setiap teman-teman. Kena teman-teman, kita langsung cek aja ya teman-teman, soalnya dia di belakang pohon sawit, mudah-mudahan gak ngeri ya teman-teman. Ternyata itu dia teman-teman, di bawah pohon sawit sudah terkepar. Kita eksekusi dulu. Ini dia. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Oke teman-teman, kita jalan-jalan lagi sambil melihat-lihat. Ada teman-teman, ternyata di depan sana dah. Kita standar dulu.
di balik rumput ini ada ya teman-teman, cuma mungkin nggak terlalu kelihatan karena teman-teman nggak tahu karena apanya, soalnya cuma lihat pergerakan ya teman-teman, cuma kelihatan kepalanya tadi. Jadi dia di sini ya teman-teman. Di cenggondok ini. Oh ya itu teman dia teman-teman. Ini dia. Ternyata dia kena bokongnya teman-teman. Jadi masih bisa lari sebentar. Kita eksekusi dulu. Oke teman-teman, mungkin waktunya sudah dulu teman-teman, soalnya udah mau maghrib. Kapan-kapan kita berburu lagi ya teman-teman. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.